Sakit Umum Daerah Sayang, dan kita bisa melihat ada rombongan pengawalan atau pas pampres dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tengah bersiap di RSUD Sayang. Setelah mengunjungi dua titik sebelumnya, yaitu di Desa Cijedil, kemudian di lokasi pengungsian, saat ini memang Presiden Joko Widodo direncanakan akan juga memantau atau berkunjung ke RSUD Sayang, intensif di RSUD Sayang. Bang, putih punten. Oh, minggir dong, Pak. Abang. Kita lihat di sebelah Presiden Joko Widodo, ada juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang memang sebelumnya sudah tiba di RSUD Sayang ini sekitar 1 jam sebelumnya. Kita akan langsung melihat bagaimana pemirsa kunjungan dari Presiden Joko Widodo di RSUD Sayang berikut ini. Ya, yang pertama tadi pagi sudah saya sampaikan penyelamatan, evakuasi itu yang pertama. Kemudian ya tadi ke sini untuk memastikan bahwa perawatan yang sakit itu betul-betul tertangani dengan baik. Memang di awal ada 741 pasien, sekarang tinggal 24. Yang lain sudah sebagian dipulangkan, sebagian juga dirujuk ke Bandung maupun ke Jakarta untuk yang kasus-kasus berat, ke Sukabumi untuk yang kasus-kasus berat. Saya rasa saya melihat penanganan di sini baik, yang berat dirujuk itu juga baik, kemudian yang sudah sembuh juga diperbolehkan untuk pulang. Yeah. Pak, izin Pak, posko pengungsian kan tersebar di banyak lokasi, Pak, tidak hanya di satu titik saja. Itu sulitnya mendistribusikan logistik, kemudian juga mengevakuasi karena titiknya banyak sekali. Kenapa hari Selasa pagi saya sampaikan gunakan heli kalau diperlukan? Karena memang titiknya terlalu banyak, medannya juga naik turun gunung yang juga tidak mudah. Dan evakuasi tadi yang ada 39 yang belum ditemukan, tadi juga sudah saya perintahkan untuk segera dimulai sebelum datangnya hujan. Moga-moga nanti semuanya bisa segera tertangani, kemudian kita bisa konsentrasi ke rehabilitasi kembali, karena ini kelihatannya gempanya sudah agak meredah. Ya, rasa itu. Terima kasih. Evakuasi juga sangat menyulitkan, Pak, karena tanah juga cenderung bahaya. Iya. Tadi juga karena kenapa nggak mulai-mulai, karena berhitung tanahnya gampang longsor, kalau dahulu hujan juga berbahaya. Tapi tetap tadi saya sampaikan dimulai.